Selebgram Thoriq Halilintar dan Fujian belum bersedia menjelaskan penyebab jalinan cinta mereka kandas. Saat kabar putus itu terungkap, Thoriq Halilintar dan Fujian terlihat ikut meramaikan media kelas 2.0 garapan Kui Entertainment milik Gading Martin di Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Februari 2023. Di acara yang mempertandingkan voli pantai dan sepak bola pantai itu, Fujian dan Thoriq Halilintar ada dalam satu tim, yaitu AHA Entertainment. AHA Entertainment yang diperkuat Thoriq Halilintar dan Fujian bertanding melawan Kui Entertainment. Namun, baik Thoriq Halilintar maupun Fujian menolak mengomentari kabar putus cintanya. Fujian yang terlihat ditemani Fadli Faisal, kakaknya, menolak bicara tentang Thoriq Halilintar dan hanya memberikan senyuman saat ditanya kabar putus cintanya. Fadli Faisal meminta supaya kabar tersebut ditanyakan pada Thoriq Halilintar. Menurut Fadli Faisal, Fujian sedang sedih dan belum bisa menjelaskan soal patah hatinya. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos, di bangkapos.com dan posbelitung.com.